Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita sering merasa marah, kesal, terkejut, dan bahkan juga begitu geram mendengar berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak benar, terutama kekerasan seksual dan kekerasan fisik terjadi dan menimpa anak-anak kita justru di tempat yang seharusnya mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan pendidikan tentang nilai-nilai peradaban. Belum lama ini kita dengar, kita saksikan ada lebih dari 100 orang anak yang menjadi korban sodomi di Sukabumi. Sebelumnya, seorang anak yang melapor, tetapi sesungguhnya masih banyak yang belum berani melapor, menjadi korban sodomi di sekolah internasional di Jakarta. Dan ini bukan kejadian satu-satunya, tetapi masih sangat banyak kejadian yang lain yang ada di Indonesia. Di Medan belum lama juga dilaporkan ada 12 orang anak menjadi korban kekerasan seksual oleh ibunya. Sebelumnya di Jakarta terjadi demikian, dan di berbagai macam belahan bumi Indonesia hal ini juga terjadi. Kekerasan tidak hanya kekerasan seksual yang dialami anak-anak kita di dunia pendidikan, tetapi kekerasan fisik berupa bullying, tawuran juga sangat sering kita dengar dan bahkan juga merenggut nyawa. Bahkan yang paling mengenaskan, seorang anak masih usia SD sudah berkelahi dan kemudian menjadikan sesama temannya yang masih sama-sama SD juga meninggal akibat perkelahian tersebut. Sungguh kita sangat prihatin dan sedih dengan keadaan seperti ini. Tetapi tentu saja kita tidak cukup meratapi keadaan ini dengan hanya menyesalkan atau bahkan hanya sekedar mengutuk perlakuan seperti ini. Ada satu hal yang sangat penting dan perlu untuk kita renungkan bersama, melihat dan menyimak fenomena-fenomena yang belakangan ini muncul di media. Sesungguhnya faktanya sendiri sudah terjadi sangat lama, tetapi muncul ke hadapan publik memang belum lama. Apa yang terjadi di dunia pendidikan kita, saudara-saudara sekalian? Ternyata lembaga pendidikan kita masih belum menjadi lembaga pendidikan yang aman, nyaman, ramah, dan melindungi anak-anak kita. Orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung, menjadi panutan, tetapi justru menjadi predator, justru menjadi pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis. Ini fakta dan realita yang sekarang kita hadapi. Kalau kita beralih sedikit ke tempat di mana anak seharusnya mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan juga pengasuhan yang baik, yaitu di rumah, kita juga dapati hal yang sangat ironis. Banyak sekali anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan fisik maupun korban kekerasan seksual, bahkan sampai meninggal, justru terjadi di rumahnya sendiri dan oleh keluarga dekatnya yang seharusnya melindungi. Bisa ayahnya, bisa pamannya. Yang paling memiriskan hati kita adalah hari ini baik pelaku maupun korban kekerasan seksual ataupun kekerasan-kekerasan fisik yang lain semakin muda usianya. Ada anak SD yang sudah berkelahi dan kemudian menjadikan temannya terbunuh. Demikian juga ada anak usia 8 tahun yang melakukan sodomi terhadap adik kelasnya. Ada anak-anak usia kelas 4 yang melakukan bullying yang sudah sampai di luar batas kewajaran. Ada anak-anak SMP yang meninggal sia-sia karena tawuran. Ada anak yang meninggal
karena kekerasan dalam pacaran oleh sesama temannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan seperti ini membuat kita semestinya berpikir ulang tentang pendidikan yang sekarang sedang kita jalankan, baik pendidikan yang ada di sekolah maupun pendidikan dalam keluarga. Saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang saat ini tampak hilang dari pendidikan kita. Yang pertama, pendidikan kita baik di rumah maupun di sekolah masih sering belum menempatkan anak sebagai subjek dari pendidikan itu sendiri. Anak-anak kita dianggap sebagai orang-orang yang masih belum tahu, belum paham, sehingga orang dewasa cenderung memperlakukan anak sebagai objek dan cenderung memperlakukan anak seolah-olah dia tidak menyerap, tidak mengerti. Yang kedua, kita juga seringkali alpa bahwasanya anak-anak kita adalah peniru-peniru ulung. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang dilihat anak, jauh lebih berkesan daripada apa yang sekedar didengar dan diajarkannya. Nah, karena itu ketika di rumah misalnya anak-anak menonton tayangan televisi yang tidak mendidik atau sangat permisif terhadap aktivitas seksual, sangat permisif terhadap kekerasan, maka anak pun akan meniru. Ketika anak mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang dewasa atau sesama temannya ketika masih kecil, maka sangat berkemungkinan dia juga akan meniru untuk melakukan hal itu kepada temannya atau kepada adik-adiknya yang lebih muda usianya. Nah, ini yang kedua, kita sering melupakan bahwa anak adalah peniru ulung sehingga kita kurang aware, kita kurang peduli untuk menjadi role model atau contoh-contoh yang baik bagi anak. Nah, yang ketiga, seringkali para orang dewasa yang memangku kewajiban perlindungan anak, baik orang tua, keluarga, guru, masyarakat, bahkan juga pemerintah dan media massa, termasuk juga pengelola tempat-tempat bermain anak, seringkali juga kurang berpikir bahwa anak, apa yang dialami anak ketika usianya belia akan sangat membekas bahkan ketika dia sudah dewasa nanti. Pengalaman masa kecil yang dialami anak usia 5 tahun akan sangat diingat sampai nanti ketika dia sudah tua, ketika dia sudah dewasa. Sehingga ketika anak masih usia belia mendapatkan kekerasan di sekolah, mendapatkan diskriminasi di sekolah, mendapatkan perlakuan yang tidak tepat di sekolah, maka sangat rentan ini nanti menjadi pengalaman hidup yang nanti akan ditularkan dan akan dia lakukan itu kepada yang nanti akan menjadi anaknya atau anak didiknya atau juniornya. Nah, begitu rumitnya ya dan begitu berkelindannya kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap anak dan dampaknya jangka panjang baik bagi anak itu sendiri maupun bagi orang lain, maka sudah semestinya kita sama-sama berpikir dan memilih satu hal yang kita pikir itu sebuah keniscayaan, yaitu bagaimana kita mewujudkan pendidikan ramah anak baik di sekolah maupun di rumah. Tentu saja disemangati oleh ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Semestinya rumah, sekolah, tempat bermain, keluarga, orang tua, guru bersatu padu untuk menciptakan lingkungan protektif bagi anak baik di rumah maupun di sekolah, baik melalui metode pendidikannya, pola ajar, pola asuh, relasi sehari-hari maupun dalam hal yang lebih strategis lagi, yakni kurikulum dan kebijakan pendidikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersepakat tentang pentingnya rumah, pentingnya sekolah, pentingnya tempat bermain dan pentingnya tempat di mana anak sering berada di situ sebagai tempat yang aman, ramah,
nyaman dan melindungi anak-anak kita dari berbagai tindak kekerasan, juga tindak diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai perlakuan salah yang lainnya. Nah, pertanyaan kita, bagaimanakah kita mewujudkan pendidikan yang ramah anak itu? Kita mulai dari dalam keluarga kita sendiri, dari sekolah di mana anak-anak kita berada, dari lingkungan-lingkungan terdekat kita. Nah, satu kata kunci yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa pendidikan kita, pengasuhan terhadap anak-anak kita, perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Nah, dalam konvensi hak anak maupun dalam undang-undang perlindungan anak dan juga dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28B ayat 2 secara jelas disebutkan bahwa anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, norma yang begitu kuat melindungi anak yang sudah ada dalam undang-undang dasar kita ini diturunkan secara lebih detail lagi dalam undang-undang perlindungan anak. Nah, prinsip-prinsip perlindungan anak inilah yang kita adopt dan kemudian kita terapkan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan tentu saja sebagai umat Muslim kita menyandarkan apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, ada 5 prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan yang ramah anak, baik di sekolah maupun di rumah. Yang pertama, prinsip tanpa kekerasan. Prinsip ini menjadi amat sangat penting karena anak ketika dia tumbuh diperlakukan sebagai korban kekerasan, dia cenderung akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Kita ingat sejarahnya Hitler, pada waktu masa kecilnya dia mendapatkan kekerasan yang bertubi-tubi sampai dia tidak menangis lagi, tetapi menghitung kekerasan yang dilakukan oleh nenek tirinya yang kebetulan seorang Yahudi. Ketika dia memegang kekuasaan, maka dia menjadi pembunuh bangsa Yahudi sebagai dendam, pelampiasan dendam masa kecil atas kekerasan yang dilakukan nenek tirinya terhadapnya. Begitu juga korban pelaku pedofil yang hari ini tertangkap, sebagian besar juga mengaku pada waktu kecilnya dia adalah korban kekerasan seksual. Jadi anak ketika menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual, termasuk juga kekerasan psikis, maka dampaknya akan sangat jauh ke depan dan jangka panjang. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan ajaran Islam yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, muru abna akum bisolati wahum abna usabni sinin, wadribuhum wahum abna asri sinin, wafarriquhum fil madaji. Al-Hadis. Hadis ini seolah-olah dianggap bahwa Islam itu memperbolehkan kekerasan dalam melakukan pendidikan anak. Sesungguhnya kalau kita cermati lebih jauh dan lebih dalam, tidaklah demikian makna dari hadis ini. Sudah sejak jauh-jauh hari ketika anak kita berumur 7 tahun, Nabi memerintahkan orang tua untuk menyuruh anaknya sholat. Artinya anak-anak sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum mereka menjadi seorang yang baligh. Nah, ketika usia 10 tahun, nah kata-kata wadribuhum dan pukullah, ini pun juga kita dapati dalam keterangan syarah berbagai macam hadis di berbagai macam kitab. Kita dapati penjelasan bahwa itu bukan pukulan-pukulan yang menyakitkan, pukulan yang menimbulkan luka, pukulan yang menimbulkan bekas, tetapi sentuhan fisik yang kemudian membuat anak kita menjadi termotivasi untuk melakukan sholat. Mungkin kalau tidak cukup untuk kita omongin, kita bopong, kita peluk, kita cium, kita ajak ke kamar mandi untuk berwudu, gitu. Apalagi kalau kita melihat makna kata dhuroba sendiri di dalam
kamus bahasa Arab atau di dalam penggunaannya dalam bahasa Arab, maka doroba sesungguhnya tidak hanya berarti memukul, tetapi juga doroba bisa memberi contoh. Nah, kalau kita maknai doroba ini sebagai memberikan contoh, maka itu sangat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua dalam surah Toha, wa'mur a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat, dan kamu sendiri sebagai orang tua jangan hanya memerintah tetapi bersabar dalam memberikan contoh, bersabar dalam melakukan salat tersebut. Nah, kembali, prinsip pertama pendidikan yang ramah anak adalah pendidikan yang tanpa kekerasan. Dan mari kita maknai hadis yang sering kali disalahgunakan sebagai legitimasi kekerasan itu dengan pemaknaan sedemikian rupa, antara lain sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Prinsip yang kedua adalah prinsip non-diskriminasi. Nabi sungguh menjadi contoh panutan yang sangat luar biasa dalam prinsip non-diskriminasi ini. Beliau punya anak perempuan, beliau punya cucu, dan apa yang beliau lakukan terhadap anak-anak beliau, laki-laki maupun perempuan, beliau tidak pernah membeda-bedakan sama sekali. Itu tampak dalam kehidupan keseharian beliau, sehingga beliau memiliki kekuatan moral yang sangat tinggi ketika beliau bersabda, sawu abna'akum bil afiyah, samakanlah anak-anakmu dalam pemberian. Pemberian yang kita maksud di sini tentu saja bukan semata-mata pemberian fisik, pemberian material, tetapi juga pemberian kasih sayang. Nah, Nabi telah memberikan contoh yang sangat nyata untuk tidak membeda-bedakan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau. Walaupun cucu beliau ada yang laki-laki dan perempuan, beliau menyayanginya sama saja. Umamah cucu beliau yang perempuan digendong-gendong ketika beliau sholat. Begitu juga Hasan dan Husain. Saat beliau khutbah, beliau turun dari khutbah ketika melihat Hasan dan Husain terjatuh. Subhanallah, Nabi contoh yang paling konkret tidak pernah membeda-bedakan anak. Dan ketika anak-anak kita bedakan, sesungguhnya kita telah menanam bom waktu. Anak-anak nanti ketika kita tua mungkin juga tidak memberikan kasih sayang seperti yang kita harapkan, karena masa kecilnya merasa diperlakukan dengan tidak adil. Nah, prinsip yang ketiga, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mempraktikkan hal ini. Beliau bahkan berani untuk melawan arus. Ketika ada seorang Bani Tamim terheran-heran melihat beliau menciumi Hasan dan Husain, Bani Tamim, sahabat dari Bani Tamim mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak 10 tidak pernah saya cium, tetapi engkau mencium anak cucumu. Kata Nabi, beliau bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak bisa menyayangi anak-anak, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikat. Prinsip yang keempat, memperhatikan tumbuh kembang anak. Nah, di sini amat sangat penting kita memperlakukan anak, memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan usianya. Nabi memberikan pengajaran anak-anak dan cucu-cucu beliau tidak hanya yang sifatnya kognitif belaka, tetapi juga fisik pun juga ditempa, diajari berenang, diajari untuk berkonsentrasi, diajari untuk bisa bertahan hidup dalam berbagai keadaan, termasuk misalnya Nabi mengajari anak-anak dan menyuruh para sahabat mengajari anak-anaknya untuk belajar berenang, belajar memanah, belajar berkuda, artinya kesehatan fisik pun ditempa, kemudian juga latihan konsentrasi ditempa, kemudian ketahanan, kemampuan untuk survive gitu ya, renang, survive di laut, di air, survive di hutan, survive di darat, semuanya diajari dengan luar biasa semenjak dari dini. Jadi pendidikan tetap menjadikan anak sebagai subjek dan diorientasikan pada hal yang terbaik bagi anak. Dan yang terakhir, menghargai pendapat anak. Ini hal yang sering kali dilupakan oleh para orang tua, padahal ini hal yang amat sangat penting. Dan kita bisa melihat Nabi Ibrahim menjadi contoh yang sangat bisa kita tiru ketika beliau bermimpi disuruh Allah untuk menyembelih putranya, dan beliau berdiskusi, berdialog dengan Nabi Ismail, ya bunaya inni ara fil manami anni adzahuk fanzur madza tara. Hai anakku, aku melihat, aku bermimpi Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, tapi bagaimana, coba gimana pendapatmu hai anakku.
Nah, Ismail yang sudah terdidik sejak usia dini sebagai anak yang soleh, maka beliau pun menyerahkan Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Klop antara anak dengan orang tua. Jangan pernah khawatir anak kita ketika didengar, ketika dimintai pendapat, ketika diajak berdialog untuk anak kita melonjak. Itu tidak terjadi ketika orang tuanya seperti Nabi Ibrahim yang sejak dini sudah membekali anaknya dengan pendidikan-pendidikan karakter, pendidikan ketauhidan, pendidikan akhlak yang mulia. Jadi, saudara-saudara sekalian, betapa penting pendidikan yang ramah bagi anak di rumah maupun di sekolah, karena kita ingin anak-anak kita nantinya akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter mulia, dan itu bisa, insya Allah, bisa kita wujudkan ketika pada usia kanak-kanak mereka, mereka mendapatkan pendidikan tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi mereka kita perhatikan, dan juga tumbuh kembang mereka kita perhatikan, dan pendapat-pendapat mereka didengar. Inilah prinsip-prinsip pendidikan ramah anak yang bisa kita praktekkan dan sangat selaras dengan ajaran Islam. Semoga Allah menjadikan rumah, sekolah kita sebagai rumah dan sekolah yang ramah dan melindungi anak-anak kita, dan kita menjadi orang tua dan guru yang ramah dan melindungi anak-anak kita. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.